Bertemu kembali dalam Hitch Live bersama Eli Arifin dan juga Ali Farhan. Dan juga kita ada Yuka Karisma. Yes, apa khabar Yuka? Meriah. Okey, kalau korang nak tahu Yuka Karisma ini adalah pemenang anugerah Planet Music 2016. Aha, artis baru wanita terbaik. Thank you. Nampak? Yang terbaik kita bawakan di studio Hitch Live ni. Yes. Yuka, cerita sikit tujuan Yuka datang ke Hitch Live. Tujuan Yuka mau mempromosikan mempromosikan single baru dari album Yuka yang bertajuk Mati Rasa. Mati Rasa. Dan lagu ini dah lama disiapkan ke ataupun berapa lama proses dia? Proses dia masa Yuka mengandung tahun lepas. So sambil banyak di rumah kan. So Yuka buat produce album ini. Oh, lirisis jugalah. Lirik and compose juga. Okey, untuk lagu Mati Rasa ni sebab tengok album Yuka ni hashtag satu ni ada untuk baby. Baby santai. Itu maksudnya untuk anak jugalah. Actually baby santai bukan untuk anak. Baby santai tu macam untuk semua orang kena macam bersyukur. Dengan karuniaan Allah SWT. Tapi Yuka sendiri memang base kat Indonesia ke ataupun Malaysia ke macam mana Yuka? Base di Malaysia. Oh. Sebab suami dia kat sini. Oh, tahu. Tahu kan Instagram dia kan? Aku boleh tahu dia punya suami dia kat sini sebab hari tu kita datang datang cover masa kita jumpa. Kita jumpa. Konsert BCL Anwar Zain dan juga Yuka. Okay. Boleh cerita setakat sikit ini. Cerita sikit. Untuk sambutan lagu Mati Rasa ni macam mana sekarang ni? Mati Rasa masih actually lagu ni banyak juga yang cepat tangkap lah. Tapi ya mudah-mudahan dengan bantuan kawan-kawan semua, support dari peminat bisa lebih naik lagi. MV dah keluar? MV belum. Belum. Oh, MV belum lagi. Belum. Tapi sudah siap. Sudah siap. Yang masa kita pergi Yuka punya PC konsert tu mungkin boleh cerita sikit lah pasal sekarang ni tiket dah terjual banyak. Okay. Actually tiket kita Yuka tak tahu sebenarnya tiket dah berapa yang jual, tapi Yuka lebih kepada untuk apa? Menghiburkan peminat. Ya, betul. Yes. Okey, selain daripada itu, mungkin kita nak cerita sikit pasal album ni. Dekat mana penonton-penonton Malaysia boleh dapatkan album Yuka? Soon. Oh, ini belum keluar lagi. Belum. Yang bertuah aja kemarin ni. Yang bertuah saja sebab ada rahsia ya dalam album dia ni, ada hadiah. Pandai aku buat cerita kan. Tiket konsert ke mana tu? Apa nama album ni masa dia launching? Album dia dapat kek semua. Okey, bye. Tapi kau nak buat aku cemburu lah ni. Aku pun nak juga album ni. Ambil lah. Okey, Yuka. Sebelum kita berpisah mungkin Yuka nak sampaikan pesanan kepada peminat juga penonton untuk dapatkan album ni. Apa istimewanya tentang album ni? Okey, album ni sangat istimewa karena ni album pertama Yuka. Akan didapatkan nanti akan Yuka update di Instagram. Karisma Yuka. Di mana? Boleh di follow. Di mana? Di iTunes, Spotify. IG Yuka? Karisma Yuka. Alright. Nanti akan di update di sana. Yes. Alright, thank you so much kepada Yuka sebab sudi bersama kita hari ini. Sama-sama.